KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan sihat. Bersama saya sekali lagi Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Hari ini kita dalam segmen diet dan nutrisi. Ha, apa kita nak bincangkan topik apa kali ni? Okey, hari ni saya nak berkongsi sedikit satu topik yang agak penting juga. Sebab apa? Ramai ibu bapa terutamanya memandang remeh tentang perkara ini. Ha, apa dia tu? Iaitu tentang pengambilan air dalam kalangan kanak-kanak. Ha, air mana? Air minuman yang mana yang sihat sebenarnya? Ha, sebab masih lagi kurang kesedaran yang saya dapat lihat, terutama sekali dalam kalangan ibu bapa di Malaysia. Jadi hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk memberitahu kepada ibu bapa di luar sana mana satu pilihan pilihan air minuman yang lebih baik. Kenapa? Rasa nampak macam remeh je kan? Yelah, kita selalu cakap pasal makanan je kan? Tapi kita jarang sentuh tentang air ni. Sedangkan air, terutamanya air manis, adalah penyumbang utama masalah obesiti dan juga masalah kekurangan zat. Kekurangan berat badan, kekurangan zat makanan dalam kanak-kanak. Tapi mana satu sebenarnya kan? Mana satu yang sihat? Mana satu yang tak sihat? Kadang-kadang kita fikir air ni sesuai je untuk anak-anak. Tapi rupanya tidak. Okey, saya bagi secara umumlah, bagi sedikit gambaran tentang air manis ni. Terutamanya air manis. Okey. Sebab apa penting untuk kita tahu dia punya ramuan utama. Dah nama pun air manis. Ramuan utama untuk air manis ni semestinya adalah gula. Yes, gula. Kan? Tapi gula ni jahat ke? Kita memang tak boleh nak ambil langsung ke? Okey, tidak. Bukanlah begitu. Okey, gula juga adalah sejenis karbohidrat. Tapi dia tergolong kepada di dalam karbohidrat ringkas. Ha, maksudnya, dia hanyalah membekalkan tenaga semata-mata. Tetapi gula ini adalah sejenis karbohidrat ringkas. Apa benda pula? Okay, ada beza ke? Okay. Kita tahu, kita sedia maklum bahawa nasi jugalah sebagai contoh adalah sejenis karbohidrat. Tapi ada perbezaan antara gula dan juga makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi ni. Okay. Sebab yang gula ni kita kategori sebagai karbohidrat ringkas dan contohnya nasi ni karbohidrat kompleks. Apa beza? Okey, untuk kedua-dua ni memang membekalkan tenaga. Tetapi yang gula ringkas ni dia memasuki dalam darah kita dengan cepat. Sebab dia hanyalah karbohidrat kosong semata-mata. Dia tak ada serat, dia tak ada lemak. Sebab nasi pun dia ada juga nutrisi lain. Jadi penyerapan gula itu tak terlampau cepat. Tapi kalau bila gula, sebab gula ringkas ni, kalau kita ambil karbohidrat ringkas ni, dia akan masuk dalam darah kita dengan cepat. Jadi apa jadi? Okey, jadi kalau kita kerap mengambil, ini akan menyebabkan pelbagai komplikasi kesihatan. Lagi-lagi kalau kita ambil dengan secara berlebihan. Okey, jadi berapa banyak sebenarnya? Mengikut WHO, kita perlukan dalam 10% sahaja daripada keperluan harian. Lagi baik 5% lah sebenarnya dari keperluan harian. Jadi untuk secara umumnya, okey, secara umumnya untuk perempuan, untuk remaja perempuan dan juga wanita yang dewasa hanya perlukan 6 sudu teh gula tambahan sahaja. Ini maksimum ya. Bukan minimum. Jadi cuba renungkan berapa banyak tu yang kita ambil hari-hari. Adakah lebih, adakah kurang? 6 sudu teh bersamaan juga dengan 2 sudu makan kita. 2 sudu rata eh. Bukan membukit. Okey. Kalau untuk lelaki lebih kurang dalam 9 sudu
putih satu hari ataupun 3 sudu makan sahaja. Jadi kalau kita ikutkan dalam kajian yang terkini, rata-rata rakyat Malaysia sudah pun melebihi daripada keperluan. Dia dah lebih daripada maksimum. Sedangkan tadi saya cerita tu maksimum, tapi kita dah lebih daripada maksimum. Kalau dapat kurangkan memang lagi bagus, memang lagi terbaik. Okey. Ha, so saya rasa ibu bapa semua dah dapatkan gambaran apa tu, berapa keperluan dan kenapa pentingnya kan untuk kita ambil ni. Jadi lepas ni saya nak kongsikan pula apa jenis minuman yang kita patut elakkan atau kurangkan, kita kurangkan untuk bagi anak-anak kita, dan apa sebenarnya minuman yang baik untuk anak-anak kita khususnya untuk membantu tumbesaran mereka. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Bersama saya semula Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Hari ini kita membincangkan satu topik yang agak penting bagi saya, iaitu pemilihan air minuman yang baik untuk anak-anak kita. Tadi saya dah bercerita tentang akan apa itu gula, jenis karbohidrat dan juga berapa banyak sebenarnya gula yang kita boleh ambil. Jadi masing-masing dah tengok kan, dah orang kata memuhasabah diri agak-agaknya satu hari berapa banyak kita dah bagi anak-anak kita gula tambahan. Sebagai info tambahan, okey, untuk anak-anak yang bawah 1 tahun tidak boleh lagi diperkenalkan sebarang gula ya. Tak boleh. Okey, jangan kenalkan lagi gula. Kalau lagi baik bawah 2 tahun. Sebab apa? Bawah 2 tahun kita panggil adalah satu fasa yang sangat penting untuk anak-anak kita membesar dengan baik. Dan kajian menunjukkan kalau anak-anak yang diperkenalkan gula seawal 2 tahun dan ke bawah akan lebih potensi menjadi obes dan juga mengalami masalah gigi. Yes, dia masalah gigi. Lagi satu masalah, dia memilih makan. Sebabkan kita dah awal-awal perkenalkan dia dengan rasa-rasa masin, rasa manis dan sebagainya. Taklah semestinya
Kena makan tawar je, okey. Tapi kita galakkan rasa manis, rasa masin tu datang daripada bahan-bahan semula jadi macam buah-buahan kan. Antaranya yang biasa ibu bapa sediakan bila saya tanya, air sirap lah kan. Okey, saya tak bagi anak saya minum air tin, minum air berkarbonat, saya tak bagi dah. Tapi saya bagi dia jus. Ha, jus oren. Okey, nampak macam dengar macam sihat kan? Sebab apa? Sebab yalah buah-buahan kan, mestilah sihat. Tapi bila saya tanya, jus tu buat sendiri ke? Tak, beli di luar, beli jus-jus komersial. Okey, inilah selalunya salah faham dan salah konsep, misconception terhadap jus-jus buah-buahan ni. Itu jus-jus buah-buahan komersial. Okey, kenapa saya cakap jus komersial ni pun tak baik? Kenapa? Okey, disebabkan selalunya jus-jus komersial di luar ni mengandungi gula tambahan yang agak tinggi. Kadang-kadang sesetengah jenama dia punya gula tambahan lagi tinggi daripada minuman tin dan juga minuman berkarbonat. Sebaiknya kita sediakan sendiri jus tersebut. Ha, kalau yang lagi baik, kita jangan tapis serat tu. Sebab apa? Serat itulah yang memberi manfaat kepada anak-anak kita, mengandungi vitamin dan minerals yang tinggi berbanding dengan jus komersial yang lebih ada pewarna, ada pemanis, tiruan. Okey? Jadi itu jus komersial. Macam mana pula dengan minuman isotonik? Ha, okey. Kita juga selalulah hidangkan juga. Kadang-kadang saya tengok kan, lagi-lagi kalau anak kita penat dan sebagainya kan. Tetapi malangnya kadang-kadang anak-anak kita tak perlukan tenaga yang sebanyak itu pun. Ha, jadi kalau anak tu betul-betul aktif, tidak mengapa. Tapi bukanlah sebagai minuman harian. Kadang-kadang saya tengok sesetengah isi rumah tu sentiasa ada dalam peti ais dia. Ha, sedangkan minuman isotonik ni hanyalah diperlukan ketika kita betul-betul bersenam, melakukan aktiviti yang agak tinggi intensiti. Jadi kita perlukan orang kata electrolyte untuk tambahan semula lah setelah kita penat bersenam dan berpeluh sebagainya. Kadang-kadang okey lah. Okey, sebab anak-anak kita tak perlukan pun tenaga sebanyak tu. Yang paling orang kata agak popular ialah minuman berkarbonat ataupun minuman bergas. Yang ni lagilah seperti kita tahu memang sangat tinggi dengan gula. Satu, dan juga mengandungi kafein. Ialah kandungan gula dia selalunya antara yang boleh kata paling tinggi lah. Tapi ada juga yang jus komersial yang lagi tinggi. Kita kena tengok jenis jenama. Tapi yang menariknya, sekarang ni disebabkan rakyat Malaysia dah mula ada kesedaran. Mula ada kesedaran tentang minuman air berkarbonat ni. Jadi mereka pun dah keluarkan minuman air berkarbonat yang orang kata kosong kalori, yang zero calorie. Jadi dekat itu lebih baik? Okey, sudah tentu ia lebih baik daripada yang biasa. Okey, tetapi masih perlu kita limitkan. Masih kita perlu kawal pengambilannya sebabkan kandungan kafein dan juga kandungan sodium. Dia menggunakan pemanis tiruan, tetapi kalau ambil sekali-sekala tak ada masalah. Sudah tentu ia merupakan pilihan yang lebih baik daripada air berkarbonat biasa. Sekarang ni banyak sangat dah brand dah ada. Okey, semuanya terletak pada tangan kita nak pilih yang mana satu. Okey, jadi dah clear. Saya rasa masing-masing dah faham kan jenis-jenis dan kenapa kita perlu limitkan. Tapi masih lagi mungkin ada yang tertanya-tanya. Jadi nak bagi air apa ni? Yang mana yang sihat ni? Mana satu boleh bagi anak ni? Okey, tak apa. Kejap lagi saya akan kongsikan air apa yang sesuai dan juga mengapa kita perlu limitkan, kita perlu hadkan pengambilan kafein kepada anak-anak kita. Okey, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM.
KPM. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Okey, jadi hari ini kita berbincang mengenai pemilihan air minuman yang baik untuk anak-anak kita. Ha, tadi kita dah cakap pasal soal gula, kita dah cakap pasal jus komersial, apa tu air tin, air isotonik. Ha, jadi kali ni saya nak cerita pula tentang pengambilan kafein dalam kalangan anak-anak kita ni. Air minuman yang berkafein ini termasuk kopi dan juga teh. Ini sangat biasa saya tengok apa tu mak-mak yang sediakan air teh, air TO dalam botol air anak-anak. Jadi adakah ini suatu pilihan yang baik? Okay, sebenarnya ini bukanlah satu pilihan yang baik kerana kafein boleh menghalang penyerapan kalsium. Sedangkan seperti kita tahu, kalsium merupakan salah satu mineral yang sangat penting untuk anak-anak kita membesar, membesar dengan sihat dan kuat. Tapi kalau kita kerap memberi mereka minuman-minuman yang mengandungi kafein ni, inilah antaranya punca menyebabkan anak kita mengalami masalah bantut. Ya, masalah bantut sekarang ni sangat-sangat kita boleh pandang sebagai situasi yang serius. Jadi hadkan pengambilan ataupun kita bagi anak-anak kita, lagi-lagi kalau dalam botol tu, susu tu saya tengok bukan isi susu tapi dia isi air TO. Satu sebab kafein, satu lagi sebab gula dalam teh tersebut. Kalau boleh elakkanlah berikan anak kita minuman yang bersumberkan kafein. Kalau dia teringin sangat pun, bagilah rasa sikit je. Okay, kita tak nak galakkan sebab yalah, bila dia dah suka, kita yang susah kan. So jadi elakkanlah lagi baik. Okay, jadi minuman apa yang elok sebenarnya ni? Okay, jadi sebaiknya kita sediakan minuman yang paling baik, iaitu susu. Ya, susu. Sebabkan, macam saya kata tadi, okay, susu antara minuman yang sangat tinggi dengan kalsium. Bukan tu saja. Okay, dia memang ada kalsium. Tapi dalam masa yang sama, dia ada protein. Dia ada karbohidrat. Dia ada lemak. Yes, complete. Okay, boleh katakan complete susu ni. Tapi kan, ada susu berperisa kan? Macam mana tu? Okay, memanglah. Sebaiknya, okay, yang paling baik ialah susu yang tanpa perisa. Sebab kenapa? Susu-susu berperisa ni selalunya mengandungi gula tambahan. Jadi kalau boleh, kalau anak kita nak susu berperisa, lagi baik kita campur sendiri. Maksudnya apa? Susu tu kita blend dengan buah ke? Jadi susu strawberry yang sebenar. Itu lagi baik lah. Okay, walaupun saya tahu susah, susah dan memerlukan masa, tapi sentiasa fikirkan untuk kebaikan anak-anak kita di kemudian hari. Kita nampak benda ni macam remeh tau, tapi sebenarnya semua ni bila kita kumpul-kumpul, inilah salah satu punca obesiti yang sedang orang kata yang sedang meningkat dalam negara kita. Hari tu kita dah cerita kan pasal obesiti kan. So inilah antara punca-punca yang kita tak nampak, nampak macam kecil, tapi antara punca utama yang menyebabkan masalah obesiti dalam kanak-kanak di Malaysia meningkat. Dan juga masalah bantut. Bukan bantut saja, gigi pun sama. Okay, sebaik saya bukan doktor gigi. Kalau tidak saya cerita pasal gigi lebih sikit. Okay, alright. So kita dah cakap dah tadi, takkan susu je kot, kan? Satu lagi, jangan lupa untuk sentiasa hidangkan air kosong pada anak-anak kita. Kena terapkan, okay? Jadikan tabiat ya, mengambil air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Inilah akan mengurangkanlah masalah anak kita untuk minum air manis. Okay, sebab apa tau? Air manis ni kalau kita minum, sebabkan gula dia gula ringkas, dia akan menyebabkan kita akan cepat lagi lapar. Satu. Okay, sebabkan
dia meresap dengan cepat, dia juga akan turun dengan cepat. Ha, bila turun dengan cepat gula ni, dia akan menyebabkan kita nak makan dengan lebih lagi. Satu. Okey, sebab itulah sebaiknya kurangkan pengambilan air manis dan lebihkan air kosong. Ini termasuk juga ibu-ibu dan ibu apa juga. Okey, ha, pastikan kita sendiri menunjukkan contoh. Lagi bagus macam mana kita nak orang kata menggalakkan anak kita minum air masak ni, kita sediakanlah botol yang cantik-cantik. Kan budak-budak ni dia suka orang kata jamu mata dia dulu. So pastikan belikanlah, ikut mungkin boleh bawa dia anak mana satu botol kan, bagi dia semangat. Bagi dia semangat untuk minum air. Tapi minum air kosong lah, jangan letak air lain. Okay, letak air kosong dalam botol minuman supaya dia lagi rasa bersemangat untuk minum air kosong. Okay, jadi lepas ni dah tahu kan apa yang perlu kita lakukan, pilihan apa yang lebih baik untuk kita hidangkan pada anak-anak kita. Antaranya ialah air kosong, susu dan juga jus buah. Tapi jus buah tu kita buat sendiri, bukannya jus komersial. And jus buah yang kita buat sendiri tu pun jangan buang serat dia. Sebaiknya kita terus orang kata minum dengan dia punya, orang kata serdak dia tu. Sebab kalau kita buang serdak tu, hilanglah dia punya, hanya tinggal gula buah semata-mata lah. Sebaiknya kita include-kan sekali, masukkan sekali serat buah-buahan itu. Okay, fikir semula adakah pengambilan gula kita dan pengambilan air manis kita berlebihan. Kan saya cakap tadi, berapa? Untuk perempuan 6 sudu teh sahaja maksimum. Untuk lelaki 9 sudu teh sahaja maksimum, lagi kurang lagi baik. Okey, saya harap semua dapat manfaat daripada pengkongsian saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang berbeza. Saya akan mungkin akan terangkan pula tentang masalah bantut di Malaysia. Yes, itu antara macam saya kata tadi topik yang hangat sekarang ni. Okey, so untuk tips harian, untuk menu dan juga info-info kesihatan, bolehlah follow saya, Syaza Nutritionist, di Facebook dan juga Instagram. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.